السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. صحابة القرآن رحمكم الله. الله سبحانه وتعالى menurunkan Al-Quran untuk menjadi manual kehidupan. Marilah kita sama-sama menggali inspirasi dari ayat-ayat suci ini agar kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kali ini mari kita sama-sama membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى ونحن من الشاهدين صدق الله العظيم. Sahabat Quran rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala Maha Mencipta dan Allah memilih dari ciptaannya sesuai apa yang dikehendakinya. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala memilih buah tin dan zaitun dari sekian banyak buah-buahan yang diciptakannya untuk menjadi objek sumpahnya. Tentu menjadi tugas kita sebagai manusia untuk menggali apa istimewa dua buah ini. Allah Subhanahu wa taala memilih tentu dengan alasan tertentu yang penuh dengan hikmah. Begitu juga dengan Bukit Tursina dan Makkah Al-Mukarramah. Allah pilih dari sekian banyak negeri dan wilayah. Ini pun menunjukkan keistimewaan dua tempat tersebut. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah, di antara sekian banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang Allah pilih menjadi teristimewa? Dari firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita memahami bahwa manusialah yang terpilih. Kitalah yang menjadi makhluk teristimewa. Walaqad karramna bani Adam fil barri wal bahr, kata Allah. Kami telah memuliakan anak Adam di lautan dan daratan. Dengan modal itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita khalifah. Kita diserahkan amanah yang amat berat di mana gunung dan langit pun takut untuk mengembannya. Bahkan malaikat pun disuruh bersujud kepada Adam alaihissalam. Sungguh satu derajat yang amat mulia. Namun tentu semua itu mesti ada syarat dan ketentuannya. Kalau kita gagal untuk memenuhi syarat dan ketentuan tersebut, kita bisa saja jatuh derajat kita menjadi yang paling rendah. Allah samakan kita seperti hewan ternak atau lebih rendah lagi daripadanya. Kira-kira apakah dua syarat tersebut? Yaitu iman dan amal saleh. Mesti dua-duanya sekaligus. Maka alangkah kasihan kita melihat ramai orang di luar sana banyak melakukan kebajikan dan charity berjuta-juta tapi tidak dilandasi dengan iman dalam dirinya. Maka semua itu akan menjadi fata morgana, layaknya miraj dari jauh nampak ada, setelah didekati
tidak ada apa-apa. Di dunia mereka melihat telah mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa, sampai di akhirat tidak menemukan balasan apa-apa. Sebaliknya, kita yang alhamdulillah sudah ada iman di dada, amatlah rugi kalau tidak rajin melakukan amal kebajikan, amal soleh seperti rajinnya mereka. Justru kita melihat di antara orang-orang Islam, orang-orang yang mengaku beriman, malas melakukan kebaikan-kebaikan. Apakah kita tidak percaya dengan janji Allah terkait ganjarannya? Minimal satu kebaikan Allah ganjar dengan 10 kali ganda, bahkan bisa berlipat sampai 700 atau tidak terhingga. Apakah kita masih belum percaya? Apakah kita masih meragukan bahwa Allah itu maha bijaksana? Maka sahabat Quran rahimahumullah, mulai hari ini mari kita terus menggiatkan amal-amal kebajikan dan amal-amal soleh kita, agar terlengkapilah dua syarat utama menjadi makhluk Allah yang mulia, yaitu iman dan amal soleh. Bacalah Quran, temukan jalan menuju kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurun ala marriz zaman ta'allaqa wa adha'a lid dunya tariqan musyriqan.